ada seni Sundanya, ada seni Besalungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ande-mande. Jawab kamu belakang. Wairil maudhubi alaihim waladhaallin. Tentu je mamun. Amin. Ande mande ni. Kan kai cowok jadi. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berkah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok di tanda di situ. Begitulah pentingnya kedahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Allah, ada Muhammad. Allah sumbernya Al-Qur'an, Muhammad sumbernya Sun. Taraktu fikum amrayni lan tudillu abadan anta maqsadtum bihinna kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian masih berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an la ilaha illallah, As-Sunnah Muhammadun Rasul, dan dia menjadi rukun ibadah. Kalau dalam ibadah-ibadah hawa, nolain yang dua itu rusak ibadah kita. Tentu yang ditentukan oleh Allah dan Rasul seperti rukun salat dengan rukun khutbah. Adapun selain itu hukumnya sunnah. Seperti dalam Ramadan pasti banyak kita selawat. Ini kini ada sebagian masjid nak pakai selawat lah, Pak. Nak pakai selawat lah. Habis salat assalamualaikum salam nanya atau tidak? Salat laparkan. Padahal kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kok banyak depan? Lelai. Lelai. Apa arti lelai? Lelai. Allahumma salli wa sallim alaih. Asyuk dubah balik itu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ana wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ternyata dalam berbagai ritual ibadah yang kita lakukan, di situ sudah banyak selawatnya. Tapi tak cukup di situ. Dimanapun kita mendengar kata-kata Muhammad, dikatakan apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau tidak, dikatakan atau orang bakhil. Nabi nak nak bersama wanita kiki itu. Nah, jadi kalau kita apa cinta Rasul, banyaklah bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta berrasul, yang kedua adalah bi'amalil Qur'anil Karim. Belajar Qur'an, amalkan Qur'an, itu orang cinta Rasul. Karena Nabi mengatakan apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'an, sesungguhnya Qur'an datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi sahabatnya. Bagaimana kita bersahabat dengan Qur'an? Enam proses. Enam proses bersahabat dengan Qur'an. Pertama apa? Baca. Yang kedua, mengerti. Yang ketiga, pahami. Apa beda mengerti dengan pahami? Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Apa pemahamannya? Jauh. Tidak ada satupun pekerjaan yang bisa hamba lakukan,
tambah kasih sayang Engkau yang memberikan saya gerak dalam kehidupan saya. La yataharruk bi'iznillah, yataharruk bi'syai' illa bi'iznillah. Sesuatu tidak akan pernah bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, gerak-gerik saya Engkau berikan bukti tanda kasih sayang Engkau kepadaku. Itu maknanya. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi menyayang, itu kurang sentuhannya. Maka setiap pekerjaan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Itu paham namanya. Paham dengan bismillah. Nah, di ana macam mengerti, tahu arti. Baca, mengerti, pahami, hayati. Amalkan, ikhlas. Setelah ikhlas, barulah setan itu jauh daripada awak. Maka kita ketika membaca Quran, apa kita baca? Fa idza qara'tal Quran fasta'in billah. Apabila kamu membaca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila setan itu akan lari daripada awak, onam proses. Kalau no diikuti yang kau nak tu, ah tengoklah. 3-4 ayat ini selesai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal murs ala sirat ta'ad hilang lah tu pula itu lah. Datang abang Quran lah tercampak ke bawah awak lah tu boleh ngapo tu diang je kau ha? Tidur ke bang? No, lah sejam jangan tidur ke tidur. Cuba tengok WA, tengok sinetron. Oh ni kalah ngantuk. Berjalan tu. Oh sampai habis tu. Oh jumpa lo TikTok. Ah lah TikTok lo leh. Habis 2-3 jam. Nguak-nguaknya. Tapi taruh ya. Kalau macam Quran ni kalau lah nguak sekali tu lah selesai. Itu makonyo orang belum terhindar dari setan kalau ini tidak lakukan 6 proses. Hah, kau bawa pulang. Pertama, baca. Yang kedua, mengerti. Walaupun sejus oh baca sebulan, tapi yang sejus kita baca sebulan itu baca ayatnya, baca artinya, baca ayatnya, baca arti. Itu tahap pertama. Mengerti. Setelah itu memahami. Memahami itu apa? Boleh tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain Lahlai bahasa Indonesia ini. Kalau ini ada ibu-ibu buat pengajian tafsir. Aku pengajian tafsir bukan Lahlai 5 boleh tahun, Lahlai 7 boleh tahun. Dari tahun 2000. Sehingga ibu-ibu di situ gini, inyo membuka Quran no perlu menengok terjemahan leh. Kenapa? Tafsir perkata. Tiap ayat diulang. Maka dapat ini. Jadi mengerti, baca, mengerti, pahami, hayati. Hayati apa? Setiap ayat tentang haram kita hindari. Setiap ayat tentang halal tentang baik kita laksanakan. Itu namanya menghayati. Masukkan ayat itu hidup, masukkan ayat itu dalam kehidupan awak. Setelah itu diamalkan. Kalau Quran itulah masuk ke dalam rambut awak, ke dalam hidung, ke dalam mata, segalanya lah masuknya, pasti perbuatan awak sesuai dengan Quran. Ketika Muhammad ditanya, ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW? Khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Muhammad Quran yamsi, Muhammad adalah Quran yang berjalan. Setelah diamalkan Quran, barulah situ letak datang ikhlas. La aghwiyannahum ajma'in illa ibadakal illa min ibadikal apa minhumul mukhlasin. Semua manusia, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali satu golongan manusia yang dijauhi oleh iblis dan setan. Siapa? Di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina lahuddin, ikhlas. Dari mana datang ikhlas?
dari beramal. Amal dari mana datangnya? Dari menghayati. Menghayati dari mana datangnya? Dari memahami. Memahami dari mana datangnya? Dari mengerti. Mengerti dari mana datangnya? Dari membaca. Tak mau membaca, tak mengerti arti. Tak mengerti arti, tak paham makna. Tak paham makna, tidak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan, tak mungkin dia mengamalkan. Tak ada amal. Hah? Tidak ada amal. Tidak ada ikhlas. Tapi ikhlas beramal. Makanya di pertemuan agama itu logonya apa? Ikhlas beramal. Entah bayu, entah kata, entah iu, entah tidak, entah tahu. Yang jelas tertulis di pertemuan kadang ikhlas beramal. Ya, kenapa? Karena amal itu baru diterima oleh Allah kalau ikhlas. Itu baca. Tapi kini membaca kini sama saya membaca dulu dong. Kami mulai membaca Quran itu alif tido titik. Ha. Ba di bawah ciek titik. Ta di atas dua titik. Anak kini nak pelajari titik, nak pokoknya nampaknya titik, apa nama kau titik entah apa nak pepono lebih sabuk-sabuk tu dah. Abad asaja haho dazar azol. Saya baca Quran salah. Banyak salah baca Quran mereka tu. Kenapa? Hamim hama alif lam ro ala ro. Itu bedanya gini ya. Alif tidur titik itu langkah pertama. Setelah itu baru dibaca lah. A alif ba ta sa jin ha ho. Sudah situ alif dua datean alif datean alif bawain lepung a i u alif dua datean dua bawain alif dua depan an in on. Begitu seterusnya. Kalau gini kan praktis caranya. Ya, titim atahiyah, sistem ikhra dibaca. Biarlah, yang penting anak kita memahami Al-Quran. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kini sudah banyak dipermainkan orang. Hati-hati, cetakan-cetakan Al-Quran sudah banyak yang dirubah. Dan bapak-bapak pernah membaca WA-WA itu loh. Dibagikan secara percuma, dibagikan secara gratis. Banyak kata-kata Allah, kata-kata apa dimasukkan di situ, kata-kata Masyes, kata-kata Yohanes, kata-kata apa sudah mulai diserahkan. Kenapa? Karena mereka itu dulu itu kerjanya yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Quran mengatakan mereka itu merubah kitab suci mereka. Mereka tahu apa katanya? Zalikal kitab la raiba fi hudan. Quran itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Sekarang bagaimana orang meragukan Quran? Dirubah-rubahlah. Maka pakua-pakua harus selektif. Kalau lu mau minta Quran ke masjid, uang masjid pengurus masjid harus konsultasi dengan kua. Kalau kua ngerti do, cari pula ulama-ulama, kumpulkan ustaz-ustaznya do, tolong ke Quran le bantuan, tolong dia diteliti. Kini kaligrafi, kaligrafi sebanyak berbar kaligrafi di baju di apa? Tapi arti itu adalah baba. Baba itu artinya papa. Baba fil jannah, papa di surga. Agama apa tuh, Bu? Dibuat kaligrafi cantik-cantik. Anak-anak muslim bangga memakainya. Wah. Allah itu tulisannya Allah juga. Tapi bagi mereka macamnya Allah. Ini kaligrafi ini sudah banyak mulai beredar. Hati-hati. Nah, ada yang paling berbahaya. Kemudian sekarang namanya jin, jaringan Islam Nusantara. Jin ingin merubah Al-Quran, jaringan Islam liberal. Kalau ada yang apa, orang yang belajar Quran itu adalah orang ekstrim. Atau yang dikatakan
radikal. Kalau ada orang mengatakan belajar Quran itu adalah cikal bakal radikalisme, membentuk radikalisme, berarti orang ini sudah penyakit jil atau jin. Jadi orang jil sudah mengolah Quran, orang jin sudah mengolah Quran. Apa jin? Jaringan Islam Nusantara. Apa yang diolah? Coba kita tengok dulu. Ya. Pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan bacaan ayat suci Al-Qur'an, dibacakan oleh Ustaz Sepulan dengan nagom sinden. Mulai kan? Bacaan Quran dengan lagu-lagu sinden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Macam itu. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebagian mengatakan amin, sebagian nggih. Kenapa? Itu namanya bacaan salat ala Nusantara. Dan itulah pernah aku waktu ceramah ke Transmigrasi Safari Ramadan, pulang dari Mesir dulu. Itu memang mereka kan tidak pernah mendengarkan seni-seni apa. Yang mereka dengar seni sinden, seni ketoprak, maka terbawa seni itu biasalah. Langsung jadi imam seperti itu. Awak yang tak konsentrasi belakang sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini sudah biarkan diizinkan, padahal ulama semuanya sudah sepakat tidak boleh membaca Al-Quran kecuali yang telah disepakati oleh ulama tentang lagunya Bayati, lagunya Jiharka, lagunya Ros, lagunya Sika dan sebagainya. Ada 7 lagu itu yang sudah direkomendasikan oleh para ulama, itu tidak boleh. Kenapa? Karena seni bacaan Al-Quran itu tidak boleh memakai seni-seni lain, karena dia akan merubah makhraj, akan merubah panjang pendek dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kalau itu dibolehkan, subhanallah, berapa banyaknya seni-seni di Indonesia ini. Ada sinden, ada seni Sundanya, ada seni Besalungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau lah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ande-mande. Jawab kamu belakang. Wairil maudhubi alaihim waladhdallin. Tentu je mamun. Amin. Mande mande ni. Kan kai cowok jadi. Allah. Jangan jangan besok uang kan masih hafal lagu Bodondong. Bodondong di Mugota. Ha, kan mirip mirip itu lagu Bodondong Mugota. Lagu yang perlu lagu itu. Kini kalau banyak ada kutuk kudonga uang baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifzuhuma wa huwal aliyyul adzim. Lagu apa tu? Dari lagu India Dami. La 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 la
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Aku senang macam itulah. Kalau sudah macam itulah, apa juga jaga kau lekang ya. Bisa dong. Jadi jangan dibuat-buat. Nah, Quran itu sudah ditentukan kaidahnya apalah naghamul Quran. Lah naghamul Quran, seni bacaan Quran itu telah ditetapkan oleh ijma para ulama semuanya harus sesuai dengan lagu-lagu yang sudah disepakati. Nama lagu itu namanya naghamul Quran, seni bacaan Quran.